Inilah wujud 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka saat dikumpulkan di padang mahsyar. 1. Monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. 2. Babi. Orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. 3. Tubuhnya terbalik. Mereka yang suka makan riba. 4. Buta. Mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. 5. Bisu, tuli, dan tak berakal. Orang yang bangga dan sombong dengan amalannya. 6. Mengunyah-ngunyah lidah dan menjulur lidahnya sampai dada. Mereka adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. 7. Disalib di atas palang api, yaitu mereka yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. 8. Orang yang terpotong tangan dan kakinya. Mereka yang selalu mengganggu tetangganya. 9. Baunya lebih busuk dari bangkai. Mereka yang selalu memuaskan hawa nafsunya. 10. Memakai baju panjang terbuat dari timah yang meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur.